8 negara kuat teratas memiliki kemampuan militer yang cukup mengesankan, sehingga membedakan mereka satu sama lain. Negara-negara ini mempunyai warisan militer yang kuat dan terus meningkatkan kekuatan militer mereka, memposisikan diri mereka sebagai pesaing kuat untuk mendapatkan gelar tentara paling kuat di dunia. Berikut 8 negara yang memiliki kemampuan militer yang cukup mengesankan di dunia. Tapi sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa like, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Delapan, Italia. Italia menampilkan kekuatan militernya dengan indeks kekuatan 0,1973, menyoroti kesiapan dan kemampuan pertahanannya di antara kekuatan global utama, armada pesawat tanker udara yang kuat, kekuatan helikopter, kemampuan pesawat serbu, dan jumlah kapal perang kapal induk yang beroperasi. Pada Januari 2023, Italia memiliki armada sebanyak 404 helikopter, termasuk 58 yang ditetapkan sebagai helikopter serbu. Selain itu, negara ini mengoperasikan 2 kapal induk. Tujuh, Jepang. Sedikit menurun dari tahun sebelumnya, Jepang mengamankan posisi ketujuh dengan indeks kekuatan 0,1711, mempertahankan kekuatan militer yang lengkap dan berteknologi maju. Pada Januari 2023, kekuatan militer Jepang menonjol karena persenjataannya yang signifikan, dengan lebih dari 1.400 pesawat militer dan armada besar yang terdiri lebih dari 111.000 kendaraan. Tampilan kekuatan yang luas ini menghasilkan skor indeks kekuatan sebesar 0,1711, yang menunjukkan kehebatan militer Jepang yang mengesankan, menurut penilaian global. 6. Inggris. Inggris mempertahankan kekuatan militernya yang menonjol dengan indeks kekuatan 0,1435, yang mencerminkan investasi pertahanan dan kemampuan strategisnya yang konsisten. Saat ini, Inggris memiliki 2 kapal induk, jumlah yang sama dengan yang dimiliki Tiongkok, Italia, dan India, namun lebih sedikit dibandingkan 11 kapal induk yang dioperasikan oleh AS. Dalam berbagai aspek, termasuk jumlah pelabuhan yang dapat diakses secara keseluruhan dan kualitas armada pesawat tanker udara, Inggris masuk dalam 7 negara teratas dalam penilaian yang dilakukan oleh Global. 5. Korea Selatan. Korea Selatan menunjukkan kekuatan militer yang kuat, dengan indeks kekuatan 0,1505. Yang menunjukkan teknologi dan kesiapannya yang canggih. Korea Selatan mempertahankan kehadiran militer yang kuat. Dalam penilaian yang dilakukan oleh Global, Korea Selatan menempati posisi 5 besar dalam kategori seperti kekuatan armada pesawat, kekuatan armada kendaraan tempur lapis baja, dan kemampuan helikopter. Pada bulan Januari 2023, negara ini memiliki persenjataan besar yang terdiri dari lebih dari 133.000 kendaraan dan 739 helikopter, termasuk 112 helikopter serbu. Singkatnya, Global Firepower mengaitkan skor indeks kekuatan sebesar 0,1505 dengan Korea Selatan, yang menyoroti kemampuan militer besar negara tersebut. 4. India. Menempati peringkat keempat, India menunjukkan kekuatan militer yang besar, dengan indeks kekuatan sebesar 0,1025. Angkatan bersenjata India menunjukkan pertumbuhan luar biasa dan infrastruktur pertahanan yang kuat. Pengaruh India terlihat dari jumlah penduduknya yang besar. Dalam penilaian yang dilakukan oleh Global, India mendapatkan posisi menonjol karena ketersediaan tenaga kerja, angkatan kerja militer yang aktif dan beragam, serta kualitas sumber daya para militer. Pada bulan Januari 2023, laporan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja di India melebihi 653 juta orang, yang merupakan 47% dari populasi negara tersebut.
Selain itu, laporan tersebut menyoroti pemeliharaan kekuatan India yang terdiri dari sekitar 1,5 juta personel militer aktif. Berdasarkan penilaian tersebut, India memperoleh skor indeks kekuatan sebesar 0,1025. 3. China. Menempati posisi ketiga, Tiongkok memiliki kekuatan militer yang signifikan dengan indeks kekuatan 0,0722 yang menandakan kemampuan pertahanannya yang luas dan kemajuan strategis yang terus berkembang. Pada April 2023, laporan global menunjukkan bahwa otoritas militer Tiongkok mencakup lebih dari 761 juta individu, yang menggambarkan kendali yang luar biasa. Selain itu, Tiongkok memiliki beragam sumber daya militer, termasuk 50 kapal perang besar dan 78 kapal selam. Evaluasi para ahli menetapkan skor kekuatan sebesar 0,0722 untuk mewakili kekokohan kemampuan militer Tiongkok. Dua, Rusia. Menyusul di posisi kedua, Rusia menunjukkan kekuatan militer yang kuat, dengan indeks kekuatan sebesar 0,0714. Kekuatan militernya, terutama dalam hal teknologi dan persenjataan, masih mempunyai pengaruh global. Pada tahun 2023, Rusia memiliki posisi terpuji dalam hal kekuatan pesawat dan angkatan lautnya. Meskipun menghadapi tantangan selama konflik di Ukraina, Rusia mempertahankan angkatan laut yang kuat. Skor kekuatan yang dihitung yang memposisikan Rusia dalam skenario global adalah 0,0714. Dengan jumlah pesawat yang mengesankan, yaitu sekitar 4.100 unit, Rusia tetap menjadi pemain penting dalam lanskap militer global. 1. Amerika Serikat. Dengan memegang posisi teratas, Amerika Serikat mempunyai kekuatan militer paling kuat secara global. Dengan indeks kekuatan sebesar 0,0712 menurut Global Firepower, menunjukkan kemampuan yang tak tertandingi dalam teknologi pertahanan dan angkatan bersenjata. Pada April 2023, Amerika Serikat memegang posisi penting di dunia, memimpin dari berbagai sudut pandang penting. Hal ini mencakup perkiraan ukuran armada udara, jumlah kapal yang dimiliki, dan kekuatan satuan tugas transportasi. Persenjataan militer negara ini terdiri dari 92 kapal perang, 11 kapal induk, 13.300 pesawat, dan 983 helikopter serbu. Selain itu, Amerika Serikat mempunyai keuntungan belanja pertahanan terbesar, dengan total anggaran sebesar 761,7 miliar dolar, anggaran ini melampaui anggaran pertahanan Tiongkok sebanyak lebih dari 3 kali lipat, karena Tiongkok beroperasi dengan anggaran sebesar 230 miliar dolar.